Duh, malah gue pusing banget. Itu siapa? Gir, bangun Gir. Itu ada orang. Kita kayaknya bisa minta bantuan sama dia. Hah? Orang? Biar gue yang samperin dia. Bentar. Kenapa? Gak apa-apa. Kita berdua samperin dia. Permisi, maaf ganggu. Saya mau nanya, boleh gak? Iya, mau nanya apa? Ganteng banget. Vio. Vio. Hah? Iya, kenapa? Gue Gary, dan dia Vio. Kami berdua terjebak di hutan ini. Lo tahu jalan buat keluar dari hutan ini gak? Kalian dari mana? Dan kenapa kalian bisa terjebak di sini? Gue dari kota Sakura. Dia juga dari sana. Terus kenapa kalian bisa sampai sini? Gue kemarin hampir ketabrak, dan Gary nolongin gue. Kami berdua jatuh ke jurang, terus kami berniat mencari jalan keluar dari hutan ini. Tapi kami malah makin tersesat, jadi kalau lo tahu jalan keluarnya, gue belum minta tolong gak bantuin gue. Jadi kalian udah nginep di hutan ini? Berdua? Kalian pacaran atau pasutri? Itu gak penting buat lo. Lo tinggal jawab, tahu atau enggak. Aku tinggal di sekitar sini, ya jadi tentu aku tahu. Hah? Serius? Iya. Kalau gitu, lo mau kan bantuin gue keluar dari sini? Udah, Vi. Gue gak percaya sama dia. Kenapa? Kok lo ngomong gitu? Ya logika aja. Kalau dia tahu jalan keluar dari hutan ini, pasti dia udah keluar. Dia pasti gak ada di sini. Orang gila mana coba yang mau tinggal di hutan. Tapi... kalau kalian gak mau kebantu, ya udah. Aku juga gak rugi kebantuin kalian. Ger, lo mau ngapain sih? Udah bagus ada orang mau bantuin kita. Tapi lo malah ngehina dia. Gue gak ngehina dia, Vi. Dia pasti orang jahat. Udahlah, kalau lo gak mau dia bantuin lo, biar gue aja. Gue udah gak tahan di sini. Gue pulang. Bokapku juga pasti nyariin gue. Kalau lo mau tetap di sini, ya udah sana. Tapi Vi, lo bisa bantuin gue kan? Iya, aku bisa bantuin kamu. Ya udah, gue bakal ikutin lo. Tapi serius nih dia nggak ikut. Lo mau ikut atau enggak? Ya gue ikut. Ya udah, kita jalan sekarang. Tapi aku harus bawa kalian dulu ke rumah. Kalau mau ikut ke rumah aku atau tunggu di sini? Gue sama Vi tunggu di sini aja. Cepet sana pulang, terus kesini lagi. Iya, gue tunggu di sini aja. Ya udah, aku pulang dulu ya. Nanti aku kesini lagi. Iya, tapi cepat ya. Iya, aku nggak bakal buat kamu nunggu lama. Hey. Cih, bahasanya bikin gue geli. Terus lo deh. Kita duduk di sana yuk. Capek gue berdiri di sini. Vi, lo serius percaya sama orang kayak gitu? Emangnya dia kenapa? Ya nggak apa-apa, tapi. Udahlah, Ger. Gue mau keluar dari sini. Gue mau pulang. Lo nggak mau? Ya mau lah. Ya udah, cuma ini pilihan kita. Lo ada pilihan lain. Sia? Papa, lo gak ke kantor? Hari ini papa kurang sehat, jadi papa kerjanya di rumah. Papa sakit apa? Cuma demam biasa, nanti gue sembuh sendiri. Oh ya, kamu mau kemana? Kok udah rapi gitu? Kamu gak sekolah ya? Hari ini aku izin, mah, soalnya dia mau kurus. Kalau gitu aku pergi dulu ya, mah, pa. Iya, hati-hati. Ini gak apa-apa kita bertiga izin. Gak apa-apa, gue ngomong ke guru mau ke Jepang. Celah, Jepang, halu lo. Ya terserah gue lah. Lah, kalian ngapain kesini? Ya kita mau cari Gary lah, Gary tuh sahabat kami. Jadi kami juga harus ikut nyari dia. Ya udah, jadi sekarang kita harus ke jalan yang mungkin Vio lewatin pas ke rumah gue. Emang lo tau jalan rumah Vio ke rumah lo? Cuma ada dua jalan dari rumah gue ke rumah Vio. Ya udah, sekarang kita kesana aja. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita temuin. Gini aja, kalian ke jalan yang pertama. Gue sama yang lain bakal cek jalan kedua. Oke. Dia mana sih, lama banget? Kan gue udah bilang, dia tuh gak boleh dipercaya. Nah, itu dia. Hai, maaf lama. Lu ngapain aja di sana? Aduh, kayak aja lama banget. Gear, udah deh, jangan besar-besarin masalah. Mending sekarang kita ikutin dia. Sekarang kita bisa jalan kan? Iya, ayo ikutin aku. Dia ini sebenarnya siapa sih? Kok dia tinggal di hutan? Apa dia orang hutan? Enggak mungkin lah. Dia manusia. Tapi kenapa dia tiba-tiba ada di sana? Atau dia punya rencana lagi buat nyelakain gua sama Vio? Gue pokoknya harus hati-hati namanya orang. Ini udah bener kan jalannya? Iya, kamu tenang aja. Ini bener kok jalannya. Makin tersesat gua makan loh. Perempatan? Iya, HP Vio jatuh dan mati pas dia nyebrang. Mungkin aja HP-nya ada di sekitar sini. Jadi tugas kita cari HP itu. Tapi, apa HP-nya masih ada?
Maksudnya kan kejadiannya kemarin. Mungkin udah ada orang nemuin, terus dia ambil HP-nya. Makanya kita cari dulu, kalau nggak ketemu berarti udah ada yang ambil. Ya udah, kita mencar. Sumpah, kita udah kayak gelandangan, tau nggak? Lo aja kali, bukan gue. Kalian ngapain di sini? Hah? Polisi? Ngapain polisi di sini? Pak? Kalian ngapain di sini? Ini pak, kami lagi ngomong yang benernya. Kami lagi nyari sesuatu pak. Nyari apa? Nyari handphone pak. Nyari handphone? Kalian mau nyuri? Enggak pak, enggak kami pak, mau enggak, nyari, enggak, bukan enggak, nyuri. Enggak. Kok pak polnya ngatain kita maling sih? Shit, diam lah. Ya udah, coba jelaskan kenapa kalian mencari handphone di perempatan ini. Apa ponsel kalian jatuh? Enggak pak. Ya terus kenapa? Lo nemuin sesuatu? Enggak, kalau lo? Ini gue lagi nyari. Mungkin udah ada orang ngambil. Iya sih, gue juga mikir gitu. Polisi? Polisi. Oh iya benar, kita harus lapor polisi. Kalau polisi bantuin kita, kita bisa mudah nemuin mereka. Nanti gue telepon lagi. Ada apa ini? Al, lo jelasin sama wakilnya apa yang kita lakuin di sini. Kita nggak niat nyuri kan? Nyuri? Dengar, kalian bertiga ini masih remaja. Apa kalian tidak sekolah? Kalau saya lihat-lihat, kalian ini dari keluarga berada. Tapi apa yang kalian lakuin di sini? Apa kalian mau nyuri? Atau kalian mau ngemis di sini? Pak, kan saya udah jelasin, kami di sini mau nyari ponsel teman kami, Pak. Pak, kami di sini nggak berniat ngelakuin hal Bapak katakan. Kami di sini mau nyari ponsel teman kami. Teman kami hilang dari kemarin, Pak. Teman kalian mau hilang? Iya, Pak. Dia hilang entah kemana, Pak. Kami udah berusaha nyari dia, tapi nggak ketemu. Oh ya, Bapak kan polisi. Bapak bisa kan bantu nyari teman kami? Kalau cuma kami yang cari, dia bakal hilang selamanya, Pak. Kasihan teman kami, Pak. Baik. Karena kalian sudah berusaha, maka saya akan membantu. Hah? Serius, Pak? Iya, kalian ke kantor saya saja. Ini alamatnya. Terima kasih pak, karena udah mau bantu kami. Tidak masalah, tugas kami kan memang membantu orang yang butuh bantuan. Kalau begitu saya pergi dulu, kalian bisa ke kantor saya sekarang dan melaporkan kasus ini, saya akan segera datang ke sana. Baik pak. Nemuin sesuatu gak guys? Gak ada. Apaan nih? Lah, ini kan HP. Apain HP-nya Vio? HP-nya udah gak nyala. Woi, gue nemuin sesuatu! Apa bener ini HP-nya Vio? Coba tekan lama, siapa tahu bisa nyala. Nyala! Nah, kan nyala! Wallpaper-nya foto Vio, berarti ini fix HP-nya Vio. Ini sampingnya Gary kan? Lah, iya. Apa Vio beneran suka sama Gary? Itu gak penting sekarang. Sekarang kita udah nemuin HP-nya Vio. Terus next-nya kita ngapain? Lah, ini hutan. Bukan, ini istana. Gue serius, Nyet. Ya, lo udah tahu pakai nanya. Lo mau kemana? Lo ngapain sih? Coba deh kalian kesini. Ada tulisan. Tulisan apaan? Hutan terlarang. Hutan terlarang? Lo baru tahu ini hutan terlarang? Apa Vio ada di hutan ini? Itu ada tulisan lagi. Hati-hati ada jurang. Jurang? Apa itu jurangnya? Ternyata ada jurang di sini. Jurangnya nggak terlalu dalam sih. Apa mereka jatuh ke sini? Maaf, kalian siapa ya? Polisi. Kalian ada perlu apa ke sini? Kami lagi nyari seseorang, Pak. Dengar, kalian sebaiknya pulang sekarang. Tempat ini berbahaya. Hutan ini hutan terlarang. Kalau kalian ingin mencari seseorang, kalian bisa minta bantuan. Kami sudah memeriksa sekitar sini, Pak, tapi kami tidak menemukan sesuatu. Kalau begitu, kita akan turun dan cek ke bawah. Siapa tahu dia benar jatuh ke sana. Baik, Pak. Maaf, Pak. Saya mau bertanya. Iya, ada apa? Bapak dan yang lainnya mau cek ke bawah kenapa ya? Apa ada orang yang jatuh ke sana? Iya, kemarin kami dapat laporan kalau ada seseorang jatuh ke hutan ini karena ada seseorang yang mendorongnya. Kami akan turun ke bawah untuk memastikan apa mereka masih hidup atau enggak. Masih hidup atau enggak? Apa itu? Enggak mungkin. Pak, apa Bapak tahu ciri-ciri orang itu? Ciri-cirinya dia perempuan dan usianya remaja seperti kalian. Rambutnya pendek, berwarna biru gelap. Terus pakaiannya, dia memakai baju biru dan celana hitam. Dan orang yang mendorongnya itu cowok. Itu saya yang saya tahu. Apa itu Gary? Kenapa kalian bertanya? Apa itu teman kalian? Pak, itu teman kami, Pak. Kemarin dia juga hilang, Pak. Dan ciri-ciri yang Bapak sebutin tadi itu sama persis seperti dia, Pak. Dan ini pasal dia, Pak. Mungkin ini terjatuh pas si cowok ngedorongin dia. Dan di itu foto mereka.
Baik, kami akan berusaha mencari mereka. Pak, tolong temuin teman kami ya, Pak. Kami akan berusaha. Mai, kok gue gak ngeliat Gary ya dari tadi pagi? Teman-temannya juga gak ada. Gak tahu, mungkin mereka gak masuk. Oh ya, lo udah siapin barangnya kan? Iya, udah siap. Ntar tinggal kasih aja. Hah, gue yakin. Kalau ngasih dia barang ini dan buat kesepakatan, fix dia langsung ngejauh. Habis makan nanti kita ke kelasnya. Ini masih lama ya perjalanannya? Mungkin sekitar 1 jam lagi. Kalau gitu kita lari aja biar cepat. Duh. Kamu kenapa? Kamu lapar ya? Iya. Ya udah, biar gue cariin makanan buat lo. Gak usah. Kenapa? Lu yang mau cariin dia makan? Gak usah cari, aku bawa makanan dari rumah. Aku siapin makanan dulu baru nyamperin kalian, makanya aku lama. Kita duduk dulu ya. Wah, kelihatannya enak banget. Lebih enak lagi kalau dimakan. Makanan apa nih? Pasti ini makanan beracun. Ini buat kamu, dan ini buat kamu. Kok gue dikasih segini doang? Lu makannya banyak banget. Ya ini kan makanan aku, terserah aku dong. Cih, gadul banget. Sesop dong udah habis nih. Kesian juga sih. Ya udah nih makan, jangan ngambek lagi loh, kayak anak kecil atau enggak. Ini, mau atau enggak? Gue kasihan ngeliat lo, kalau cuma segitu doang lo makan, bisa teler tengah jalan lo. Nih, air buat kamu. Buat gue mana? Gue juga mau minum. Yah, aku lupa. Aku pas ngambil air tadi gak inget kamu. Maaf ya. Si bangke. Kok kamu gitu sih sama dia? Dia juga butuh minum. Terus gimana? Aku cuma bawa 2. Ya udah, kamu berbagi sama dia. Emang dia mau? Kalau aku sih gak mau. Dia kayaknya gak suka deh sama Gary. Ya udah, ayo kita lanjut makan. Deh, kesel gue liatnya. Iya gak apa-apa. Makanya makan pelan-pelan. Sebelum makan baca doa dulu. Pacot. Fi, dia minum dari bekas gue. Semua udah kenyang kan? Lo doang kali. Sekarang kita lanjut jalan. Lo kenyang kan? Tadi gue suruh dia tambahin makanan lo. Gimana mau kenyang? Dia aja ngasihnya gak ikhlas. Tapi makanan lo tadi habis nyet. Gak ada pilihan lain daripada teler tengah jalan. Itu tahu. Yaudah yuk. Mai, dia gak ada di kelas, teman-temannya juga gak ada. Hah, masa sih? Iya. Tapi kalau mereka habis ke kantin, mereka bakal masuk ke kelas deh. Tapi tadi gue gak ngeliat dia di kantin. Coba tanya teman kelasnya. Hah, yang deket sana tuh. Permisi, gue mau nanya. Nanya apa? Lo ngeliat Vio sama circle-nya gak? Mereka gak masuk hari ini, pada izin. Hah, izin kemana? Ya mana gue tau lah, emang gue bapaknya. Hiss. Kenapa? Mereka gak masuk hari ini. Kenapa? Gue juga gak tahu. Hiss, padahal gue udah gak sabar ngasih ini ke Vio. Ya udah sih, masih ada besok. Besok Minggu, by the way. Ya udah besoknya lagi. Tapi aneh deh, kok mereka samanya pada gak masuk? Siapa? Gary dan teman-temannya. Mereka juga gak masuk kan hari ini. Kok bisa barengan? Tempat-tempatnya lagi isin. Itu bisa lo tanyain ke orangnya langsung kalau dia udah masuk. Yaudah ya, kita balik ke kelas. Saya mau laporin ke susur hilang, Pak. Kapan dia hilang? Kemarin, Pak, saya dan teman-teman saya sudah berusaha cari dia, Pak, tapi belum ketemu sampai sekarang. Apa kamu bisa sebutin ciri-cirinya? Dia cowok, Pak. Terus rambutnya... Oh, saya kasih fotonya aja, Pak. Oh, iya. Itu lebih jelas. Ini fotonya, Pak. Baik, saya tinjau dulu ya. Baik, Pak. Lo udah ngomong ke saya kalau lo lapor polisi. Gue udah coba telepon berkali-kali, tapi nggak diangkat. Nanti gue coba lagi. Kira-kira Gary di mana ya sekarang? Eh. Ada apa? Kayaknya kita salah jalan. Apa? Kita udah jalan sejauh ini loh. Masa salah sih? Kan apa gue bilang? Itu pembohong. Bukannya bantuin malah nyusahin. Dari awal gue udah gak percaya sama lo. Gary udah deh. Gak usah gitu juga kali. Dia udah bikin kita salah jalan, Vi. Udah lah gak usah ikutin dia lagi. Aku minta maaf, tadi harusnya belok kanan, tapi aku malah belok kiri. Kalian jadi makan tusuk saat karena aku. Tuh kan, dia udah minta maaf. Udahlah, jangan marah lagi. Udah, gak apa-apa. Namanya juga manusia, ya sering buat kesalahan. Daripada misal di sini, mending kita balik lagi aja ke jalan tadi. Terus kita ke arah yang benar, oke? Okay? Oke.
Makasih ya, maafin aku juga. Aku gak bakal buat kesalahan lagi. Gila nih cowok. Woi, gak gini juga lah. Ini cowok bro, main peluk aja. Gak bener nih cowok. Pak, apa sudah ada tanda-tanda mereka di bawah sana? Sampai sekarang kami belum menemukan apapun, tapi kami akan coba berusaha lagi. Makasih, Pak. Pak, apa boleh kami ikut membantu? Siapa tahu kami bisa nemuin sesuatu, Pak, di bawah sana. Ini terlalu berbahaya buat kalian. Kalian tunggu saja di sini. Kalau kalian turun dan terjadi sesuatu pada kalian, itu hanya akan mempersulit keadaan. Bapaknya benar. Kita tunggu aja di sini, biar mereka nyari. Ya udah deh. Lo udah telepon Al kalau udah ada polisi yang nanganin? Oh iya, belum. Ntar gue telepon dulu. Tiga pengiran tak terjawab. Apa dia sesuatu di sana? Ya udah telepon aja, mungkin mereka nemuin sesuatu. Ya udah gua telepon bentar ya. Halo, kamu di mana? Semuanya baik-baik aja kan? Iya, ini gua lagi di kantor polisi. Apa? Kantor polisi? Ngapain kamu di sana? Gua laporin kasusnya. Lo tenang aja, polisi bakal nangin semua ini. Dia bakal cari Gary sama Vio. Tapi di sini juga ada polisi. Hah? Ngapain polisi di sana? Orang yang hampir nabrak Vio kemarin lapor kalau dia ngeliat Vio sama Gary jatuh ke jurang. Apa? Jatuh ke jurang? Maksudnya? Udah, kamu sama yang lain kesini aja, biar nanti aku jelasin. Dan kasus yang kamu laporin tadi batalin aja, karena udah banyak polisi yang bantu cari di sini. Oke, gue kesana sekarang. Maaf pak, saya mau batalin kasus yang saya lapor tadi. Hah? Ngapain lo batalin? Kenapa? Apa teman kamu sudah ketemu? Saya ngomong apa tadi? Iya pak, dia udah ketemu. Sekali lagi maaf ya pak. Hah? Gary udah ketemu? Ya sudah, kalian bisa pergi. Terima kasih, Pak. Ayo. Emang Gary udah ketemu? Di mana? Gue bohong, Gary masih hilang. Terus ngapain lo batalin laporannya? Saya tadi telepon, katanya udah ada polisi yang nanganin, terus mereka juga ada di sana. Di mana tempatnya? Gary jatuh ke jurang. Apa? Jatuh ke jurang? Kok bisa? Gue juga enggak tahu. Tapi kenapa lo gak jujur aja ke Pak Polnya? Gak baik tahu bohong sama polisi lagi. Kalau gue jujur, ntar polisinya marah dan gak terima karena kita lebih milih polisi lain. Hah, terus kita dihukum deh dan dimasukin penjara. Lo mau? Gak Nyet, gak gitulah. Terlalu berlebihan lo. Hah, lo takut kan? Gue juga, makanya gue bohong. Sinting nih anak. Nyokapnya kirim nelpon. Ya udah angkat. Halo Tante. Halo. Apa udah ada kabar tentang Gary? Gue gak mungkin ngasih tahu kalau Gary masuk ke jurang. Terus nyokapnya Gary makin khawatir. Halo Galen? Iya Tante, Gary belum ketemu Tan. Tapi ini kami masih berusaha buat cari dia. Dan juga udah ada polisi yang bantuin kita. Jadi Tante tenang aja ya. Ya udah, kalau ada kabar tentang Gary kasih tahu Tante ya. Iya Tante. Ini berapa lama lagi sih? Kok jauh banget? Bentar lagi nyampe kok. Dari tadi lo ngomong bentar-bentar. Ini udah mau 2 jam tapi gak nyampe-nyampe. Ini bener gak sih? Bener kok. Awas aja salah jalan lagi. Kenapa berhenti? Jangan bilang salah jalan. Depan sana ada makhluk. Makhluk? Hah? Makhluk apa? Gak ada apa-apa di sana? Ada, dia sembunyi. Tapi gak ada apa-apa di depan sana. Udah ya, kita lanjut jalan. Tapi... ini nih yang bikin drama nyampenya. Kebanyakan drama. Tuh, gak ada apa-apa kan? Ayolah, di sini. Kawas! Itu berbahaya! Sekarang juga tahu diri. Pergi sana, Kus. Wow, dia berani sekali. Kamu gak apa-apa? Gir, lo gak apa-apa? Ya ampun, luka lo parah banget. Ya udah, kita obatin dulu. Aku bawa P3K kok. Hah, iya. Duh, sorry. Udah gak sakit lagi. Makanya Ger, kan tadi aku udah bilang kalau di situ tak ada makhluk. Tapi kamu malah ngeyel, sok jagoan. Dih, dasar lo. Justru gue nyelamatin lo. Kalau gue gak ke depan lo tadi, lo yang bakal terekam sama anjing itu. Gak tau terima kasih. Ya deh, terima kasih. Kamu udah gak apa-apa? Maksudnya, lo udah gak apa-apa? Iya, yeah, makasih. Yaudah yuk kita lanjut jalan. Kamu bisa jalan kan? Lo gak lihat kaki gue masih utuh dua-duanya? Ya jelas bisa lah. Ya kan cuma nanya. Yaudah yuk kita lanjut jalan.
Kapan sih mereka nemuin Vio? Gue juga gak tahu. Udah, tungguin aja. Loh, ini bukan yang jalan kita lewatin kemarin, Ger. Yang di jurang itu kan? Lah, iya. Ini kan jalan ke sana. Kenapa lagi sih lo berhenti? Polisi? Polisi? Woi, jangan lari lo! Woi, lo mau kemana? Kenapa sih dia? Kok dia lari? Gak tahu. Hah, Vio, itu ada polisi. Mana? Hah, akhirnya kita bisa keluar dari sini. Pak, kami di sini, Pak! Heh, itu mereka! Semuanya mereka di sini! Kami sudah menemukan teman-teman kalian. Hah, serius, Pak? Alhamdulillah. Gimana keadaannya, Pak? Mereka berdua baik-baik saja. Hah, syukurlah. Vio, akhirnya lo ketemu juga. Hah, akhirnya lo ketemu juga, Ger. Ayo, bantu mereka naik. Itu mereka. Vio, lo baik-baik gimana aja, Pak. Gimana keadaan lo, Vio? Gue kangen banget sama lo, Vio. Guys, gue baik-baik aja. Ger, kok lo bisa jatuh ke jurang sih? Panjang ceritanya. Gimana keadaan lo? Gue gak apa-apa. Jadi lo jatuh ke jurang dan terjebak di sana bareng Vio? Iya, gue nolongin dia. Lo berdua nginep di hutan? Nginep di pasar gue. Ya iyalah. Hah? Lo mikirin apa? Enggak ya, otak gue gak sama ke otak lo. Sains lah, men. Jadi Vio, tolong ceritakan kejadiannya. Kenapa kalian berdua bisa sampai masuk ke jurang sana? Apa Giri berusaha nyelakain kamu? Enggak, Pak. Itu enggak benar. Justru dia nyelamatin saya. Waktu itu saya mau nyebrang, dan saya juga lagi teleponan waktu itu, Pak. Saya enggak ngeliat kanan kiri sebelum nyebrang, dan tiba-tiba ada mobil dari rekan yang menabrak saya. Untung aja ada Giri yang nunggu saya. Jadi saya enggak ketabrak, tapi kami berdua malah jatuh ke jurang. Baiklah, karena Vio dan Giri baik-baik saja, maka kasus ini sudah selesai secara resmi. Makasih, Pak, atas bantuan yang Bapak dan yang lain berikan. Bapak dan yang lain sangat membantu kami. Iya, Pak. Kami semua mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, itu memang tugas kami. Kalau begitu, kalian pulanglah ke rumah masing-masing. Dan Vio Giri, kalian harus istirahat dulu ya, karena kalian berdua masih kecapean semalam di hutan ini. Dan saya saranin kalian jangan keluar dulu sampai kalian merasa baikan. Baik, Pak, dan terima kasih juga karena Bapak sudah membantu kami. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dan yang lainnya juga. Kalau gitu kami permisi, Pak. Iya, hati-hati di jalan. Gimana keadaan kami sekarang, Nak? Udah gak apa-apa kok, Mah. Mama khawatir banget sama kamu. Kamu kok bisa terjebak di hutan itu? Ceritanya panjang, Mah. Nanti aku ceritain ya. Makasih ya, Algra, Galen, dan Kenzo. Kalian udah nemuin Giri. Tante khawatir banget sama dia. Tante berterima kasih banyak sama kalian. Enggak, Tante. Bukan kami yang nemuin Giri, tapi polisi yang nemuin dia. Walaupun begitu, kalian juga berusaha cari Giri. Tante berterima kasih atas itu. Besok Minggu, Gar. Lo bisa rebahan sepuasnya. Kita bakal jengukin lo besok. Jangan lupa bawa makanan juga. Dih, request lo. Lo istirahat yang cukup. Kalau butuh apa-apa kasih tau gue. Yaudah, gue mau istana. Istana? Iya. Ngapain lo minta istana? Gue mau jadi raja di sana. Yang mulia Raja Giri. Wis, kece. Turun, turun. Halo lo ketinggian. Canda. Ya kalau gue minta istana. Canda mulu lo. Gue serius ya lah. Iya, iya. Gimana ya keadaan Vio sekarang? Vi, bokap lo mana? Gue juga gak tahu. Pokoknya gak nyariin gue ya? Enggak, dia gak pernah nampan gue nanyain lo di mana. Gue juga enggak, mungkin bokap lo sibuk. So, sibuk-sibuknya orang kalau anaknya gak punya pasti cariin lah. Ini gak ada. Itu apaan? Ntar gue ambil. Nak, kalau kamu baca ini berarti papa udah pergi ke Singapura. Ada pekerjaan di sana. Papa udah bersana telepon kamu, tapi papa kamu gak aktif. Papa nulis surat ini biar kamu gak nyariin papa. Papa di sana gak lama kok, cuma 3 hari. Kamu gak apa-apa kan papa tinggal? Baru aja waktu itu keluar kota. Sekarang udah keluar negeri. Papa lo lagi sibuk, Vi. Jadi lo maklumin aja. Iya, ini juga demi lo kok. Papa lo kerjakan buat lo. Gue ngerti kok. Cuma sekarang capek aja ditinggal sendiri terus. Kalau gitu malam ini kita nginep aja di rumah lo. Sekalian jagain lo. Nah, ide bagus tuh. Gue setuju. Enggak, enggak usah, guys. Gue juga setuju. Tapi...
Udah lah, Vi. Kita ini kan bestie lo. Jadi udah tugas kita buat ngehibur lo kalau lo sedih. Nemenin lo kalau sendirian. Bener tuh. Lo kan udah nginep di rumah gue. Sekarang gue yang nginep di rumah lo. Makasih ya, guys. Kalian selalu ada buat gue. Apa sih yang gak buat Vio? Hah, udahlah. Jangan drama lagi. Gue udah sama lo manain sih lo. Haruslah. Kan kita best friend. Terus gimana kalau waktu kalian nyariin? Vi, di dunia ini ada namanya ponsel. Jadi kita tinggal telepon mereka dan mereka ngijinin. Selesai. Yakin banget diizinin? Yakinlah, apa sih yang gak buat Vio? Say lo. Oh ya, ini ponsel lo, kami nemuin di tempat tadi. Udah gak bisa kepake lagi sih, udah retak parah. Oh iya, sayang banget. Udahlah, kan bisa beli baru. Gimana gak sayang? Mampus, gue lupa ganti wallpapernya lagi. Pantes sayang banget, nyata ini alasannya. Fix gak nih? Itu gue salah pasang wallpaper. Iya. Alasan basi, Vi. Udahlah, semuanya udah jelas. You love Gary, is not it? Gak tahu. Cah, gak bisa nolak dia. Vio, Vio. What's up, bro? Gimana keadaan lo? Udah baik. Lihat nih, kita bawain apa. Apaan tuh? Ini sebuah tanam mak lo. Berarti bukan lo yang bawa. Ya sama aja lah. Lo lagi ngapain? Enggak mau ngapain. Mending sekarang kita makan bareng. Gir, air lo mana? Gue lupa ambil air tadi di bawah. Noh, di atas meja. Satu doang. Bagi-bagi. Mana cukup, EG? Cukup-cukupin aja. Satu botol aja gak cukup buat gue. Apaan nih? Cara yang romantis untuk mengungkapkan perasaan. Hah? Dia mau ngungkapin perasaannya ke siapa? Astaga, seriusan? Jadi dia suka sama Vio? Apa? Lo ngomong apaan, Nyet? Jangan ngadi-ngadi lo. Halah, terus cara romantis ngungkapin perasaan itu apa? Maksudnya? Gue tadi ngeliat di Google atau dia search gitu. Jadi lo cari tutor di Google? Hey. Lo beneran suka sama Vio? Habis sama terbongkar. Itu gak kayak gitu. Itu bukan Vio. Terus foto di WA itu siapa? Kembarannya. Bangke lo. Lo liat semuanya? Semuanya. Udahlah, jujur aja. Kita udah tahu kok. Hah, serius lo? Kalau gitu tembak aja. Lo mau bikin anak orang KO? Bukan tembak itu, Ogep. Confess. Gak segampang itu. Tapi lo udah siap kan? Siap-siapin aja lah. Vio. Lo mau gak jadi pacar gue? Apa? Coba lo ulangi. Lo mau jadi pacar gue? Hah, kuping gue rada bermasalah. Coba lo ulangi salah lagi. Bener-bener lo ya. Fiorella Nara, lo mau gak jadi pacar gue? Iya, gue mau. Hah, really?